Bongkar amplop sumbangan pernikahan, pas dibuka shock lihat isinya. Sebuah video beredar memperlihatkan wanita yang tengah membongkar amplop sumbangan pernikahan. Video tersebut diunggah melalui akun TikTok pribadinya. Dirinya dibantu oleh beberapa orang untuk membongkar isi amplop sumbangan pernikahan itu. Dalam video tersebut, sejumlah uang telah terkumpul. Satu persatu amplop itu dibuka. Wanita itu pun memperlihatkan dirinya membuka sebuah amplop. Rupanya, isi amplop tersebut uang sebesar Rp5.000. Penampilan uang Rp5.000 tersebut terlihat kotor. Tak hanya itu, beberapa bagian lembaran uang tersebut tampak sobek. Dirinya memperlihatkan hal tersebut sembari diabadikan melalui sebuah video. Sementara itu, orang-orang yang membantu membuka amplop tampak sibuk menghitung uang yang didapatkan. Uang tersebut tampak dikumpulkan menjadi satu. Berdasarkan tayangan itu, rata-rata uang yang terkumpul yaitu uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Akan tetapi, tak sedikit pula yang memberikan uang 5 ribuan dan nominal lainnya. Unggahan video itu pun mencuri perhatian warganet. Mereka ikut membagikan pengalaman serupa. Bahkan, menurut warganet, ada yang sampai mendapatkan amplop kosong saat membongkar isi amplop pernikahan. Di samping itu, ada beberapa warganet yang ikut memberikan respon terkait hal itu.